Islas, bagaimana gambaran suasana di rumahnya sih gitu. 64% beberapa siswa menjawab merasa nyaman di rumahnya, dan 10% menjawab sepi, dan 19% teratur atau penuh aturan gitu. Dan yang terakhir lain-lain. Pertanyaan yang kedua, keadaan yang membuatmu tidak senang. Yang pertama, terlalu diatur, sebanyak 36%. Kondisi rumah tidak menyenangkan, 20%. Ini agaknya yang nomor 3 juga hampir sama dengan yang pertama. Selisihnya cuma 1% saja, bertengkar dengan saudara. Itu mungkin tidak merasa, siswa tidak merasa nyaman ketika mereka bertengkar dengan saudaranya, apalagi saudara kandungnya, seperti Bapak Ibu. Dan yang terakhir, lain-lain, 9%. Ketiga, apa yang membuatmu termotivasi belajar? Yang pertama, punya tekad pandai. Hanya 4% Bapak Ibu menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, fasilitas yang cukup, sebanyak 7%. Dan yang paling banyak, ini adalah dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, orang tua, saudara, dan teman-teman mereka, sebanyak 81%. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana perhatian orang tua terhadap sekolahmu selama ini? Acuh-tak-acuh, sebanyak 80%. Terlalu menuntut untuk belajar sebanyak 19%, perhatian dalam belajar sebanyak 69%, dan lain-lain 3%. Ya, seperti dalam gambar, kayaknya kalau mereka di